Jalan sendiri atau ramen? Kenapa kamu lebih memilih ramen? Aduh, karena aku nggak suka sendiri. Serius. Aku nggak suka kesepian. Jadi seenggaknya walaupun aku pergi sendiri gitu ya, nggak ada yang ajak ngomong pun, seenggaknya aku ngerasa ada orang-orang di sekitarku gitu loh. Oh, kalau gitu. Kamu kesepian, telepon aku aja. Masuk, Pak Eko. Bener nggak? Daripada ntar dia ngapa-ngapain, ya kan? Butuh petua mungkin ya. Butuh petua, butuh teman ngobrol. Kak, aku lagi di sini, Kak. Sama aku yuk, Kak. Oke, Victor, aku tahu. Dia nolak gitu kan langsung. Oh, jadi kamu tipe yang nggak suka kesepian? Nggak suka. Berarti kamu nggak bisa jomblo dong? Seenggaknya ada temen aku nggak apa-apa. Oh, seenggaknya jadi, ada? Jadi nggak harus pacar, kekasih gitu, tapi ada temen. Nggak apa-apa. Oke, yang penting nggak sendiri gitu ya? Oke, ada siapa sekarang sahabat kamu yang sering banget? Alden? Oh, yeah. Ya, kayak ibaratnya kita berjuang bersama juga sih di Jakarta ini kan. Ini jatuhnya udah soul to the mat ya, Shay? Alias soulmate gitu, Pak Ustadz. Ustadz soulmate. Oke, terkenal atau kaya? Tapi tadi kamu lebih memilih? Kaya. Kenapa? Karena, gak tahu ya, Kak Ayu juga ngerasa atau enggak. Tapi terkenal mungkin less privacy sama apa yang kita lakuin tuh diliatin orang terus kan. Jadi mungkin kita gak bisa kayak orang-orang yang lain gitu. Iya. Gak bisa gila-gilaan gitu. Karena aku gila sebenarnya orangnya. Iya, tapi karena kalau misalnya artis harus kan pasti semua orang kan pasti tahu kemana-mana. Ngapain aja jadinya. Kalau kaya? Kalau kaya kan diem-diem gak terlalu diliatin orang. Terexpose gitu. Udahlah, senang sendiri. Iya, betul. Habisin sama sendiri, orang-orang apa yang deket aja gitu kan bisa. Oke. Good sih, bener. Tapi pro and con sih, emang sih. Tapi emang bener sih, kalau gue lebih milih juga antara kalau Iwayu kan kaya dan terkenal nih. Wah! Aku pengen sih kayak gitu sih. Maksud lu gimana ya? Iwayu kan tiap hari di TV terkenal tuh ya. Ya bener, bener kata, setuju kata Victor tadi, ada enak ada enggaknya gitu. Enaknya ya, kita bisa lebih dipandang sama orang banyak gitu. Seenggaknya kalau misalnya kita kemana-mana kita jauh lebih dihargain gitu. Apalagi gitu ya. Terus ada nggak enaknya ya pasti ada aja omongan orang. Pasti ada aja orang kepo mau tahu kita ngapain, kita kemana ngurusin aja. Hidup kita juga, ngurusin hidup kita juga gitu. Ya tergantung kita ngebawanya mau gimana. Benar-benar. Gitu. Nikah muda atau nikah umur 35? 35, karena menurut gua aku nggak mau terlalu cepat membuat keputusan yang salah gitu loh nantinya. Betul. Gitu. Itu sih. Benar. Sekarang umur kamu berapa? 24. Ya Allah, masih jauh banget. 24. Ini 25 tahun ini lah. 25 tahun ini. Pertanyaan selanjutnya kan ada. Jauh ya, Shay? Gimana nih, Dan? Kayaknya umur berapa sih? Aku 30. Hah? Gak masalah sih, aku mah. Iya, sabar dan sabar. Dia lagi jawab. Katanya bagus kalau jarak 5 tahun tuh panjang gitu. Jodoh, rezeki semua bagus ke depan. Lah, gue ngomong bener, serius. Apalagi Ayu, Victor gitu kalau di... Aduh, udah, gue udah gak kebayang deh. Udah, aduh. Apik ya? Apik, Mas. Bener itu, betul. Apik. Berarti kamu gak pengen nikah muda? Karena apa? Kamu pengen mempersiapkan dulu semua, udah mateng gitu? Dulu aku sempat pernah mikir mau nikah muda gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kayak, oh mungkin itu kayak cara pikirku dulu yang masih kekanak-kanakan, yang cuma mikirin cinta-cinta sementara gitu. Tapi sebenarnya dunia itu kan, hidup itu kan panjang gitu loh. Benar. Iya. Harus mikirin masa depan ya nanti gimana, bener, ya nggak? Masa mengempanin anak orang pakai apaan ya, Victor? Pakai cinta, masa ya kan nggak bisa. Nggak bisa. Senyumin doang kenyang. Nggak mungkin dong, terus isi perut, aduh nggak bisa deh, nggak bisa. Benar, Victor, betul. Ya. Bagus nih contoh laki-laki yang bertanggung jawab. Udah bisa dipercaya kayaknya, cuy. Dari tadi poinnya udah cocok semua nih. Tinggal panggil ayah sama ibu gimana nih. Oke, Victor, yang lebih tua atau yang lebih muda? Menurut aku lebih tua sih. Kenapa kamu? Tapi bukan berarti tua di umur aja sih. Tapi cara pikir gitu. Pola pikirnya dewasa. Betul. Kadang orang yang tua cara pikirnya kayak anak kecil banyak. Oh iya gitu. Iya juga sih, benar juga sih. Tapi kenapa kamu lebih milih yang lebih tua? Kan soalnya, tadi kamu bilang nggak semua yang lebih tua pola pikirnya. Ya mungkin umurnya juga nggak gitu masalah sih buat aku sih.
Jadi kamu yang penting gak cara pikirnya ya? Dewasa terus nyambung sama kamu gitu, ya. Cocok gitu. Ya kan kita udah nyambung. Udah, ya, apa-apa. I need somebody to